Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Jama'a rahimakumullah, di bulan Ramadan ini secara keseluruhan diberi kekhususan, keistimewaan oleh Allah, sehingga kalau di bulan yang lain kita minta rahmat, tapi di bulan ini Allah memberi atau menawarkan, mau rahmat tidak. Yang kedua, di bulan yang lain selalu mohon ampunan Allah dalam sujud, dalam tahiyat dan lain sebagainya. Tapi di bulan Ramadan Allah yang menawarkan maghfirah. Tapi yang paling mendapat perhatian Allah ada tiga. Satu sudah terlewatkan, malam pertama. Siapa yang dapat pandangan perhatian Allah Ainur Ridho, orang itu pasti masuk surga. Karena ridhonya Allah di atas segala-galanya. Yang kedua malam ini. Malam ini. Malam ini pertolongan Allah sejak Kanjeng Nabi diutus sampai nanti akhir zaman akan selalu ditampakkan oleh Allah. Karena keistimewaan nuzulul Quran, turunnya dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya. Ada tempat nama Sama'id Dunya, dari langit dari atas sudah diturunkan, ke bumi belum. Ada di tengah-tengah, ada tempat di sana, dari tempat itulah Jabal Qaf kelihatan. Kita enggak jawab atau bahas yang ini berat. Ketika Allah menurunkan Al-Quran secara mujmalah, secara global keseluruhan, maka ribuan malaikat semua mengawal, menyambut dengan penuh istimewa, sehingga malam 17 Ramadan menjadi keistimewaan. Kenapa? Seluruh kitab suci Allah, ada suhuf Nabi Adam, ada suhuf Nabi Sis, ada suhuf Nabi Musa. Suhuf ini lembaran, berlembar-lembar. Baru nanti ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Semuanya di bulan suci Ramadan. Tapi yang terakhir diberi keistimewaan yang luar biasa, karena seluruhnya yang tadi saya sebut suhuf Al-Quran itu ada di dalam kitab kita. Di dalam kitab Al-Quran itu isinya sudah ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Sis. Kemudian di Al-Quran itu terus diperkecil jadi suratul Fatihah. Diperkecil lagi menjadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diperas lagi, diperkecil lagi menjadi bi. Ba. Kemudian ada ya bi kana makana, kata Allah yang ada karena Allah, yang diadakan juga karena Allah. Bi ini diperkecil lagi, an-nuqtah, titiknya ba. Jadi semua alam semesta ini berangkat dari titiknya yang ada di bawah ba itu. Maka Al-Quran dibaca satu huruf 10 kali lipat, 10 kebaikan, 10 kehormatan dari Allah diberikan. Satu huruf. Satu Quran itu berapa ribu huruf? Berapa ratus ribu huruf? Setiap huruf itu ada malaikat yang ngawal, yang nunggu. Satu huruf itu. Maka jangan heran kalau 10 November para ulama yang turun di Surabaya itu
Bom enggak meledak. Mbah Yaya asal pecinya taruh di tengah pesantren. Wah ini yang ditembakin. Besok dipindahin taruh di tengah hutan, ditembakin. Hutannya hancur, pecinya utuh. Terus apa yang ditulis? Hanya alif lam, lam alif. Tapi kalau kita enggak ngerti, jangan main tulis-tulis saja. Satu kalimat, satu ayat mempunyai arti. Arti tidak hanya pahala yang Allah berikan, tapi ada keistimewaan. Saya Ustaz waktu di pesantren, pesantren Pundaran itu enggak ada hafalan tiap hari. Jadi kalau otak-otak kita enggak cerdas, banyak enggak betah. Setiap hari ada hafalan, nah, beliau pastilah tahu. Saya punya wiritan pendek, kalau saya enggak hafal, saya terpaksa baca tuh. Kan dipanggil Ahmad, Muhammad, Fadil, Adoli. Kalau diacak, saya kalau enggak hafal baca salamun ala nohin fil alamin 3 kali enggak nafas, ustaz saya, dosen saya gituin. Dan 100% berhasil, tapi enggak saya ijazahkan. Cuma cerita doang. Itu hebatnya kalimat salamun ala nohin fil alamin. Itu rahasianya. Kalau saya kepepen gak hafal, udah saya baca 3 kali gak nafas, tapi kalau saya ngadepin yang mau ujian apa aja, ujian lisan, saya baca. Zaman dulu Litsus masih ada. Ya Pak Haji, ya, zaman dulu kita mau jadi PNS itu, ya terpaksa dibaca. Malah yang ngoji ngajak ngobrol ngalor ngidul sampai 1 jam. Wah, Pak Adoli udah habis waktunya sudah. Enggak diuji akhirnya. Satu kalimat salamun ala nohin fil alamin. Kalau satu surat Al-Tabarok, Allah selamatkan. Nah, Sayyidina Ali ketika tanggal 17 Ramadan, sesuai dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, pas Perang Badar, 14 hari sebelum Perang Badar, Nabi Khidir sudah menemui Sayyidina Ali. Ini baca Ali 7 kali, ba'da marib 7 kali, ba'da subuh, kamu nanti akan menghadapi ma'arokah. Kalau sudah ma'arokah itu perang yang dahsyat. Bagaimana 300 lawan 1000. Dan enggak siap perang. Apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai 2 ayat ke belakang itu. Sayyidina Ali diijazah oleh Nabi Khidir. Dibaca. Giliran perang dibaca. Sayyidina Ali dikeroyok. Bayangkan 313 lawan 1000 lebih. Yang 300 pasukan Islam tidak siap perang. Baik secara fisik, karena belum pernah ada perang. Latihan perang juga enggak. Peralatannya pun juga tidak. Sehingga ada satu sahabat, itu kalau maju satu pedang 14 orang gantian. Sayyidina Ali kasih pedang oleh Rasulullah, Ali pegang. Dengan izin Allah dan barokallahu qad ja'akum di at-taubah paling akhir, 14 orang dibantai oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali tidak luka sedikit pun. Walaupun dikeroyok, barokah dari ayat laqad ja'akum rasul yang saya baca sejak umur 14 sampai hari ini. Tadi kadang gak keburu sambil naik motor, saya bacalah kata akum rasul. Dan siapa yang mendawamkan itu, yang dia baca, gak lupa, maghrib 7, subuh tubuh, gak akan meninggal. Kecuali nanti kalau udah waktunya lupa, Ji. Jadi ayat-ayat Al-Quran, dari mulai satu huruf, per kalimat, per satu ayat,
per satu surat apalagi secara keseluruhan menjadi nilai pahala, nilai nanti syifa, obat, dan ada rahasia-rahasia Allah yang tentunya orang-orang tertentu yang diberi. Di antaranya Rasulullah menjelang perang Badar sudah dikasih tahu oleh Allah, "It yurikahumullahu fi manamika qalila," di An-Anfal Ustaz. Di 40 sekian ada dua ayat itu ya. Jadi Rasulullah enggak khawatir. Karena diberikan oleh Allah, nanti kamu akan melihat musuh itu enggak banyak. Jadi orang Islam yang 300 ini enggak getar karena musuh yang 1000 kelihatannya sedikit. Ditutup oleh Allah. Juga demikian yang dari sono yang 1000 merasa musuhnya imbang. Jadi enggak berani-berani amat. Coba kalau umpama enggak ditutup oleh Allah melalui ayat-ayat yang diturun An-Anfal itu. Bayangkan 330 yang dilawan 1000 lebih dengan pasukan kuda yang ahli lebih 100, mungkin kabur secara manusiawi. Tapi oleh Allah tidak diperlihatkan banyak, sehingga wah gua berani imbang kok. Di antara mukjizat yang Allah berikan dengan id yurikahumullahu fi manamika qalil. Ayat inilah, peristiwa Badar inilah, Ramadan tanggal 17 inilah yang dipegang oleh orang-orang yang ahli kasyaf, ahli batin, para kekasih Allah yang nanti akhir zaman akan menghancurkan musuhnya. Walaupun mungkin secara ekonomi kalah, secara pasukan apalagi, secara politik sudah dikuasai, tapi Allah akan menunjukkan kembali 17 Ramadan yang terjadi dulu pada abad belas yang lalu. Kapan? Rahasia Allah. Di mana akan dimulai itu? Rahasia Allah. Tapi yang pasti secara keseluruhan, malam 17 banyak mauna pertolongan Allah yang harus kita manfaatkan betul. Pak Ustaz, saya kalau baca Quran malam ini sekian banyak itu enggak bisa. Baca Fatihah. Kalau bisa 7x7 berapa? 49. Itu penuh rahasia itu. Saya dulu enggak ngerti rahasianya. Kok saya dikasih wiritan 49? Orang kan biasa 7, 21, 41. Kan gitu. 100, 1. Ternyata itu dari rahasia 7x7, 49. Baca itu. Setiap dapat 7, apa yang mau diminta malam ini? Baca Fatihah. 7, apa yang mau diminta? Angkat tangannya. Nanti baca 7 lagi, dapat 7, apa yang diminta? Angkat tangannya. Sampai nanti 7 kali. Itu penuh rahasia itu. Saya yang membeli itu umurnya saya, Syekh dari Madura itu udah ratusan tahun. Beliau gak bisa dicari, kalau mau ngasih datang aja. Habis itu udah hilang lagi. Ini malam ini. Karena Bapak membaca Fatihah sama dengan sudah membaca seluruh Al-Quran. Membaca sama dengan sudah membaca seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Minta kepada Allah. Apa yang harus diminta? Kekuatan iman. Kekuatan iman, kekuatan Islam. Banyak suara banyak gede pada ujung kanan meduit. Banyak yang kiai haji yang sudah macam-macam dananya kalah meduit. Kena akhir zaman itulah godaannya, sama dengan hancurnya Abbasiyah, sama dengan hancurnya Daulah yang ada di Eropa. Semuanya ulamanya, ahli-ahli yang pintar, kalah sama uang. Maka mursyid saya cuma wiridnya sedikit. Ketika mau apa? Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil iman. Itu doanya sih baca. Kiai, saya beli rumah kecil, baca. Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna. 100-100. Kalau Allah ridha kepada kita, orang kayak kita ini kan imannya gampang goyang. Tidak dipertemukan dengan orang yang hancurkan iman kita. Maaf Pak, saya jadi PNS mulai dari masuk sampai sekarang enggak pernah namanya cokok menyogok.
Karena jelas sogok menyogok itu tidak dosa, tidak haram. Tapi sogok menyogok ada langsung isi neraka karena dilaknat oleh Allah. Itu hadis. La'anallahu 'ala ar-rasi wal murtasi, la'natullahu 'ala ar-rasi wal mursari, ar-rasi wal murtasi fitnar. Apapun alasannya, Allah mengizinkan tidak bertemu yang semacam ini apa? Diminta suruh honorer. Udah dapat 4 tahun, dipanggil, memenuhi syarat, diterima. Prosedurnya itulah oleh Allah diatur. Sehingga tidak dipertemukan dengan harus sekian-sekian begini-begini. Enggak. Jadi pelayan masyarakat diuji lagi. Tidak ketemu kenapa? Allah izinkan nilainya terbaik. Sedekai akhirnya alhamdulillah tidak lagi prosedur itu. Prosedurnya apa? Allah yang mengajarkan, Allah yang memberi jalan. Makanya banyaklah dekat kepada Allah dengan Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam. Allah tuntun terus. Maka malam ini minta, minta kekuatan Islam iman. Ini di akhir zaman sudah hancur-hancuran, Pak. Kita jangan silo dengan gamis yang berdobel-dobel sompol kayak ban Vespa. Ujung-ujungnya duit juga. Kenapa? Iman. Kita pun mungkin kalau dihadapkan dengan uang, Pak, susah menghindar. Kenapa? Iman kita. Tapi ketika Allah ridho, Allah sayang dengan kita, dikawal, tidak dipertemukan hal yang semacam itu. Dan itu banyak hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah. Kalau para nabi dijaga dengan maksumnya, kalau orang beriman yang Allah ridho itu mahfud namanya, dipelihara. Lalu doa apa yang harus paling banyak dibaca? Saya belajar di seorang ulama waliullah harus menebus 70 malam, Ustaz. Umroh 7 malam berturut umroh. Untuk mas kawinnya doa yang cukup pendek. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ba'na min diwanil bu'ada wal madrudin. Bayangkan doa yang sependek ini harus mas kawinnya umroh 70 malam berturut-turut. Umroh itu capek. Satu umroh semalam itu mulai dari berangkat habis isya nanti selesai jelang subuh. Itu 70 malam. Setelah 70 malam selesai Jumat, pada sholat Jumat apa? Allahumma ja'alna minal mahbubin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kau cintai. Dicintai para nabi dan rasul, dicintai orang-orang soleh, dicintai oleh semua orang-orang yang baik. Wa ba'dna min diwanil bu'ada'il madrud. Bukan orang yang dibenci. Doanya pendek tapi sudah mencakup segala-galanya. Kalau Allah sudah cinta, pasti nanti semuanya. Kenapa? Ada satu hadis, kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, Jibril dipanggil, Jibril sini, saya mencintai Ustaz Alan, sampaikan kepada seluruh malaikat dan seluruh orang-orang yang ada di langit ini, nabi dan rasul yang terdahulu, cintai dia. Jibril mengumumkan, seluruh isi langit itu mencintai beliau. Nanti sampai lagi ke Buddha surah hati orang yang beriman. Allah yang mengumumkan. Ketika Allah itu sudah cinta, maka seluruh makhluk yang beriman, bertakwa kepada Allah, baik malaikat ataupun manusia, ditaruh dalam hati cinta senang. Maka minta yang ini, insya Allah kita dan keluarga fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Maka kalimat terakhir, Al-Quran nur kalamullah. Maka supaya kita bersambung, kedua, bersambung di bulan Ramadan yang suci, Al-Quran yang suci, supaya bisa masuk ke dalam kalbu yang suci, maka lapisi, wadahi dengan memperbanyak baca Al-Quran dan solawat. Saya enggak kurang 4.000 sehari semalam yang pendek. Yang sallallahu ala Muhammad, yang panjang lain lagi. Nanti kalau malam saya baca lagi basmalah. Apa tujuannya? Wadahnya kalbu kita diperkuat, dibuka. Bukan gayung, tapi tong gede. Supaya nur Quran masuk, nur Ramadan masuk. Kalau ini dua-duanya masuk, yasfa'ani yaumal kiamah. Nur puasa
Nur bulan suci Ramadan, nur Al-Quran dilapisi, diwadai dengan nur Muhammad melalui baca solawat, maka dua-duanya semuanya itu pada akhirnya akan menolong, memberi syafaat. Apa syafaat Al-Quran? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh, karena Quran itu kalamullah. Maka ketika semua nur ini sudah menyatu di dalam kalbu kita dan menjadi satu di ruh kita, pasti dan yakin tidak hanya selamat, tidak masuk, tapi bighairi hisab akan masuk bersama Kanjeng Nabi ke surga tanpa hisab, tanpa proses hukum panjang di padang mahsyar yang mengerikan itu, tapi langsung kuburnya pecah, langsung kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.